Saudara Polresta Gorontalo Kota mengamankan dua bandar judi togel online beserta barang bukti. Dua bandar ini kini sudah ditetapkan sebagai tersangka demi proses hukum selanjutnya. Perang terhadap judi terus digaungkan Polresta Gorontalo Kota. Kali ini dua bandar judi togel online berhasil diamankan Satreskrim Polresta Gorontalo Kota. Satu warga yang diduga sebagai bandar judi togel online berhasil diamankan petugas di Kelurahan Wong Kaditi Timur, Kota Utara. Pada penanganan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai, telepon genggam, dan kartu ATM. Selain mengamankan bandar togel di Kota Utara, petugas juga mengamankan bandar judi togel lainnya di Kelurahan Limbabe. Kasatreskrim Polresta Gorontalo Kota mengatakan modus operandinya, tersangka membuat akun judi dan membuka situs online dan mencari keuntungan dari pemasang serta menerima pasangan dari pemain lainnya. Bahwa kita dari Satreskrim Polresta Gorontalo Kota pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00:30 siang berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial RM. Sebab kita amankan laki-laki tersebut karena diduga melakukan judi jenis online, togel online. Yang bersangkutan sebagai bandar karena dia yang memegang situs akun online. Dan dia juga menerima pasangan-pasangan dari yang pemasang. Kedua pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Polresta Gorontalo Kota. Pelaku dikenakan pasal 303 ayat 1 ke 1 dan kedua KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Agustiar Syafrudin, Kompas TV, Gorontalo.